Assalamualaikum. Okey, ni hari ni mama nak ajar masak rendang Negeri Sembilan eh. Dia pakai cili padi je. Ayam ni 2 ekor mama dah bersihkan, ya. Dah basuh, dah tus. Cili padi 2.5 genggam, 2.5 genggam lah. Genggam yang 2 tu penuh. Bawang besar dalam 5-6 biji tak apa, bawang tak ada masalah. Kita akan hiris. Halia kita akan blend dengan cili padi. Satu kotak besar, 1 liter krim kelapa. Kerisik dan daun 5 perut. Garam secukup rasa. Okey, jom kita mulakan. Okey, kita nak start lah. Mama nak masukkan bahan-bahan yang kita dah blend eh. Iaitu cili padi semata-mata dengan halia tadi ya. Sebesar ibu jari. Serai 3 batang, daun 5 perut separuh. Kejap lagi nak masak aje, kita letak lagi. Okey. Dan santan patut kita panaskan ya. Kita bagi dia nidih lah. Okey, kita masukkan santan. Kita boleh buka api dah ya. Api yang besar. Bagi dia nidih, masukkan air ya, make sure sayang tu. Dan yang blender, yang blend tadi tu pun kita, dalam blender ni kita masuk air sikit ya. So okey ni, mama dah letak santan ya. Kita bagi dia nidih baru kita masukkan ayam lah. Mama takut dia hancur lah ayam ya. Eh? Ni mama buat dari pokok. Sekejap lagi mama tunjuk okey. Okey. Sini. Okey, apa tu? Masa untuk mama letak bawang yang mama dah hiris ya. Ni dia manis kan lah. Dia sebenarnya bawang, bawang kecil tu sedap, lagi sedap lah eh. Tetapi pada mama dia sama sedap juga. Ni nanti dia manis, manis, pedas-pedas, manis. Sebab ni yang apa tu, santan yang seliter tu, satu liter. Okay. Kita masak dia. Lepas tu last sekali kita akan letak kerisik ya. Ni biar dia masak. Nanti mama tunjuk lagi. Ini kita dah ni ya. Dah almost masak tau. Tapi jangan terperanjat. Mama punya rendang ni memang berkuah ya. Sebab rumah ni memang nak kuah. Tapi terpulang pada you all. Kalau nak keringkan lagi lah. Tapi sebenarnya kuah dia macam ni pun sedap sebenarnya. Cubalah, cuba. Okay, ni nak masuk kerisik eh. Kejap lagi. Kita masukkan kerisik ya. Banyak lagi sedap. Tapi khasnya okay, nanti rasa tak cukup ke tak ya? Kelapa pun dah banyak ni. Boleh letak lagi. Hati-hati. Oh, ini kecil. Sampai tu, sebab dia dah dekat nak masak, letak daun 5 perut lagi. Jadi separuh, ni separuh. So kerisik ni agak padat, so dia susah sikit nak masuk.
Mama kalau macam ni dah kira masak ya. Tapi terpulang pada semua. Kalau you nak, kalau rasa-rasa nak dia pekat, tapi actually kuah dia memang alhamdulillah sedap lah. Makan yang lemang tu Mama dah siap rebus lemang instant lagi. Teringat pula. Okay, jangan lupa letak garam ya, sikit. Ikut kita rasa masing-masing. Okay. Ingat Mama cakap, tu pulang pada you all. Kalau you nak kuah dia sikit, nak kering, tapi Mama suka macam ni ya. Sekejap lagi dia memang pekat, dia memang kering. So kalau pun kering lagi, maknanya dah tak ada lah gravy dia, kuah dia. Okay. That's it. Selamat mencuba. Assalamualaikum.